Hai. Halo. Halo, halo, hai. Hai, hai, halo. Ya, bersama dengan Kak Grace 9 dan Melody. Kita akan sama-sama mendengarkan cerita dengan judul Only by His Grace. Nah, Melody, untuk memperingati Paskah yaitu kebangkitan Yesus, Kak Grace bawa apa ini ya? Oh, bawa papan dan kertas-kertas. Kalau Melody bawa apa? Kalau aku bawa penutup mata sama spidol. Untuk apa itu nanti, Melody? Ada deh nanti seru-seruan. Oh iya, kita seru-seruan bersama. Kalian juga bisa siapkan seperti ini. Nanti bisa seru-seruan dengan papa, mama, kakak, adik. Iya. Oke, sekarang kita, Kak Melody, kita akan melanjutkan cerita hari Jumat yang lalu. Kisahnya tentang anak yang hilang. Oh iya, betul. Tapi Jumat yang lalu itu Kak Grace ceritanya tentang si sulung apa bungsu ya? Iya, sulung kayaknya. Bukan, yang bungsu. Nah, hari ini kita belajar yang tentang si sulung. Oh. Apa yang terjadi dengan si sulung ya? Anaknya yang bungsu minta harta, lalu menjualnya, lalu pergi ke negeri yang jauh, lalu berfoya-foya, lalu setelah itu dia kelaparan, lalu dia menyadari keadaannya, lalu dia pulang, lalu sama papanya dibikinkan pesta. Ya, dipakaikan jubah yang terbaik, cincin, sepatu, disembelih lembu yang paling apa yang terjadi, Mel? Nah, di sini Kak Grace sudah siapkan gambar ini ya. Gambar wajah seorang anak sulung. Ya. Ya. Cemberut karena marah. Kenapa cemberut, Kak? Karena dia marah kenapa ayahnya membuatkan pesta buat adiknya. Tugasnya Melody nanti menggambarkan matanya. Oke. Tapi Melody gambarnya dengan mata tertutup. Harus pas matanya yang di sini dan harus mata yang marah itu yang gimana gitu ya. Tapi sebelumnya Kak Grace cerita dulu. Jadi kan si sulung ini pulang dari ladang. Duk, 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 duk. Waktu dia pulang dari ladang, dia dengar. Suara pesta, dang diri dang dang diri dang dang, kok kayak ada suara orang menari-nari. Lalu dia panggil pelayan, pelayan sini. Ya Tuhan, itu ada suara apa? Seperti ada suara tari-tarian dan ada suara pesta, seperti ada suara musik-musik begitu. Iya Tuhan, adik Tuhan yang lama pergi sudah kembali, yang lama terhilang sudah pulang. Lalu ayah Tuhan membuat pesta untuk adik Tuhan. Hah? Lalu dia marah adik-adik. Seperti apa wajah marahnya? Kita akan lihat bagaimana Melody menggambarkan wajah kakak sulung yang sedang marah. Mata tertutup, kira-kira Kak Melody bisa nggak ya? Aduh, ya. Ini berapa? Ini berapa? 5. Bukan, salah. Diputar lagi, putar lagi, putar lagi, putar lagi. Ya. Tolong digambar. Tolong dibuka. Buka, Grace, buka tutupnya ya. Silakan digambar. Ini gambarnya. Yakin? Yakin. Benar? Benar. Oke, adik-adik. Kita lihat, ayo tadi ngintip enggak? Enggak lah. Enggak lah. Kita buka dulu ya. Kita buka dulu. Ternyata gambarnya yeay. Gambarnya seperti ini, adik-adik. Yeah.
apakah ini sudah menunjukkan wajah marah? Tuh lihat alisnya sampai marah sekali, dan dia saking marahnya nggak mau masuk. Dia nggak mau masuk ke rumah itu. Aku nggak mau masuk. Gimana wajahnya kakak sulung kira-kira kalau marah gimana? Aku nggak mau masuk gimana? Aku nggak mau masuk. Wah, seperti itu adik. Ternyata seperti ini kira-kira wajahnya si sulung waktu marah. Waktu dia marah dan tidak mau masuk, ayahnya keluar, mendapatkan dia keluar dari rumah itu. Lalu mengajak dia berkata-kata, bercakap-cakap. Dia ngomong sama papanya gini, "Ayah, telah bertahun-tahun aku melayani ayah, tetapi ayah belum pernah menyembelih seekor kambing pun untuk aku bersuka cita dengan sahabat-sahabatku, dengan teman-temanku. Baru saja pulang anak ayah yang telah memboroskan harta kekayaan ayah itu dengan pelacur-pelacur itu. Ayah menyembelih seekor lembu tabun untuk dia." Wah, luar biasa ya adik-adik. Sungguh-sungguh marah. Dan apa yang menjadi jawaban ayahnya? Nah, kita akan gambar lagi Melodi. Iya. Iya, kita akan menggambar wajah ayahnya, yaitu wajah seorang ayah yang penyabar. Melodi bisa nggak gambarkan dulu wajahnya tanpa bibir? Tanpa bibir. Iya, nanti Melodi yang akan menggambar lagi bibirnya, atau kalau enggak Bu Grace, Kak Grace akan gambar bibirnya. Oke deh. Ayahnya rambutnya udah putih ya? Iya, udah gundul nih. Lalu, wajah orang sabar seperti apa kira-kira Melodi? Wah, Melodi ini suka menggambar teman-teman. Kalau bibirnya sabar kira-kira agak sedikit tersenyum ya? Iya, tersenyum. Iya, oke. Tolong diikat. Kak Grace. Bentar, ini videonya. Berarti kacamatanya dilepas dulu deh. Yuk. Wah, nggak cukup nih. Masa sih? Iya, nggak cukup. Oke deh. Kalau gitu, Kak Grace tak alis sendiri. Kelihatan nggak? Enggak dong. Ini berapa? Dua. Salah. Putar mana dulu kertasnya? Iya, bentar ya. Oke. Ini videonya. Ini kertas. Oh. Oke. Gambar mulut tersenyum sabar ya. Gambar mulut tersenyum sabar. Taram, taram, taram. Kita akan lihat hasilnya. Yakin bener hasilnya? Yakin. Masa sih? Iya. Coba. Adik-adik, ternyata mulutnya menyentuh hidung. Wah, wow. Mulutnya sampai di hidung gini. Lucu ya Melodi ya? Lucu banget. Lucu tuh. Banget karena menggambar dalam keadaan mata tertutup tuh nggak gampang Melodi. Oh gitu ya? Kalau tadi ini Melodi kebetulan. Ya, kalau Kak Grace karena nggak lihat dan juga nggak kebetulan, waduh, mulutnya sampai dihidung gini ya. Nah, ayahnya ini ternyata dengan sabar menjelaskan kepada si sulung, "Anakku, engkau selama ini selalu bersama-sama dengan aku, dan apa yang menjadi milikku adalah juga kepunyaanmu. Lihatlah, adikmu yang dulu hilang sudah didapat kembali. Adikmu yang dulu mati sudah hidup kembali. Dia sudah pulang ke rumah ini dengan selamat. Sudah seharusnya lah kita bersuka cita." Nah, ya. Si ayahnya ini menjelaskan dengan penuh kesabaran. Melodi suka menggambar bersama hari ini? Suka dong. Iya. Nah, adik-adik, demikian juga dengan hidup kita. Kita sering sekali menjadi seperti si anak sulung ini. Marah.
adik-adik, rumah Bapak itu menggambarkan kerajaan surga. Makanya Bapaknya bilang, anakku, engkau selama ini selalu bersama-sama dengan aku. Aku selalu bersama-sama dengan kamu. Artinya, anak sulung ini harusnya sudah bersyukur karena sudah tinggal di rumah ayahnya. Dan dia harusnya bersyukur karena semua kebutuhannya kira-kira gimana? Tercukupi dong. Tercukupi dong, ya kan? Tetapi si anak ini justru nggak mau masuk. Wah, berarti si anak yang bungsu yang dulu hilang sudah kembali, malah yang anak sulung ini malah terhilang di halaman rumahnya ayahnya sendiri. Oh, ironis sekali ya, sangat heran sekali. Terhilang di rumahnya ayahnya sendiri, di halaman rumah dia nggak mau masuk. Nah, kadang-kadang hidup kita seperti si anak sulung ini, Melody. Oh, iya? Iya, maksudnya gini loh. Anak sulung ini marah gak mau masuk, padahal itu udah deket sama rumah ayahnya, udah di halaman rumah ayahnya. Itu menunjukkan bahwa terkadang orang yang sudah diselamatkan sama Tuhan justru gak bisa menghargai keselamatan yang Tuhan berikan. Kan gini nih, Tuhan Yesus sudah mati di mana nih? Di kayu salib. Untuk apa nih? Untuk menebus dosa kita. Iya, menebus dosa kita, menyelamatkan kita. Tapi ada orang-orang yang marah seperti si sulung ini. Gak mau masuk ke dalam rumah. Lah si bungsu yang jauh aja pulang. Malah si sulung gak mau masuk padahal udah deket rumah ayahnya. Gak menghargai keselamatan yang Tuhan berikan. Iya? Iya. Contohnya, udah tahu tuh kalau berbuat dosa itu gak baik. Tetap aja. Dilakukan. Oh. Udah tahu tuh kalau berbuat dosa itu gak menyenangkan hati Tuhan, tetap aja dilakukan. Aduh, ya ampun. Iya kan? Gak menghargai keselamatan yang Tuhan berikan. Padahal kalau Tuhan udah menyelamatkan kita, sepatutnya lah, seharusnya lah kita membalas kasih Tuhan dengan cara berbuat yang dosa atau yang suci? Yang suci dong. Memuliakan nama Tuhan atau menyedihkan hati Tuhan? Memuliakan nama Tuhan dong. Iya. Adik-adik, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, Tuhan kepengen kita bersyukur kepada Tuhan dengan cara menyenangkan hati Tuhan. Nah, gini lagi loh Melody. Selain dia marah, dia nggak mau masuk. Terus papanya bilang, loh kamu kan selama ini bersama-sama dengan aku. Berarti si sulung ini aneh. Dia setiap hari ketemu papahnya. Dia setiap hari tinggal bersama papahnya. Tapi kok dia bisa seperti itu ya sikapnya? Iya, aneh banget tuh. Aneh ya. Jadi gini Mel, ada orang-orang yang seperti si sulung ini. Loh, papanya kan bilang, loh kamu kan setiap hari bersama-sama dengan aku. Dan aku bersama-sama dengan kamu. Nah, ada orang-orang yang seperti itu. Rajin ke gereja. Apa lagi? Suka memuji Tuhan. Membaca Alkitab. Gak kurang-kurang ya kan? Iya, gak kurang-kurang tuh. Kurang apa lagi tuh? Kurang apa lagi ya? Tetapi ada orang-orang yang melakukan itu hanya kebiasaan. Oh iya? Itu namanya agamawi. Apa Mel? Agamawi. Jadi hanya kebiasaan ke gereja. Baca Alkitab hanya kebiasaan. Berdoa hanya kebiasaan. Memuji Tuhan hanya kebiasaan. Gak menyadari bahwa kita tuh punya Allah yang luar biasa. Kita punya anugerah yang keren. Kita sudah diselamatkan dengan pengorbanan Yesus yang luar biasa. Sudah gak terasa karena semuanya hanya kebiasaan. Sama si sulung ini. Tiap hari dia bersama-sama dengan ayahnya, tapi dia gak menyadari bahwa kalau setiap hari dia bisa bertemu dengan ayahnya itu sesuatu hal yang luar biasa. Tapi kalau si bungsu, dia menghargai enggak? Menghargai dong. Makanya dia pulang untuk bertemu dengan ayahnya. Nah, makanya dia minta ampun sama Tuhan dan juga sama ayahnya. Nah, dan pertama nih, si sulung enggak mau pertama marah-marah. Ya. Gimana wajahnya? Lalu dia tidak mau masuk. Gimana tangannya? Lalu dia enggak menyadari bahwa selama ini dia selalu bersama-sama dengan ayahnya. Tidak menyadari.
Dan yang berikutnya adalah ayahnya berkata begini. Bukankah kepunyaanku juga adalah kepunyaanmu? Luar biasa nggak? Biasa banget itu. Luar biasa maksudnya. Luar biasa banget ya Melody ya? Iya. Ternyata semua yang dimiliki ayahnya itu juga milik daripada dia. Anaknya itu, iya. Makanya nggak usah pusing kalau ayah menyembelih lembu tambun kayak kambing kayak apa kayak itu kan kepunyaan bersama. Iya kan? Iya. Seharusnya kalau si sulung itu senang adiknya pulang, seharusnya dia nggak perlu marah-marah. Walaupun papanya menyembelih lembu tambun, nggak usah marah-marah. Karena seluruh harta kekayaan ayahnya itu juga adalah punyanya dia. Nah, gitu Melody. Nah, kadang-kadang kita juga nggak menyadari bahwa Tuhan itu menyediakan anugerah yang besar untuk kita. Wow. Anugerah keselamatan, apalagi pengampunan dosa, apalagi diangkat menjadi anak raja, apalagi disediakan rumah di surga. Hebat kan? Hebat banget itu, Mas. Boleh nggak disia-siain? Nggak boleh itu. Rugi dong. Iya, rugi dong. Nah, orang yang menyia-nyiakan keselamatan adalah orang yang misalnya seperti ini nih. Udah tahu kalau diselamatkan Tuhan, sengaja berbuat dosa. Boleh nggak tuh kayak gitu? Nggak boleh dong. Ah, sengaja, ah, aku sengaja berbuat dosa, akan Tuhan udah selamatkan. Gimana kalau menurut Melody? Nggak boleh itu, Mas. Karena? Kita itu nggak boleh menyia-nyiakan waktu, harus menghargai, dan kita nggak boleh berdosa, walaupun udah ditebus dosanya. Sengaja berbuat dosa itu boleh nggak? Nggak boleh dong. Oh, ya. Baiklah, kalau udah terlanjur berdosa harus gimana? Minta ampun sama Tuhan. Lalu diulangi lagi nggak? Enggak dong. Oh, nah adik-adik, tepat sekali seperti yang dikatakan Melody, bahwa Tuhan ingin kita jangan menyia-nyiakan anugerah yang sudah Tuhan berikan. Jangan seperti si sulung. Marah, kamu masuk. Gak sadar bahwa dia selama ini bersama-sama dengan ayahnya. Gak sadar bahwa selama ini ternyata harta kekayaan ayahnya juga harta miliknya dia juga. Ternyata ayahnya itu juga menyayangi dia. Yang terakhir, Melody, tos dulu. Yang terakhir kayak gini, adik-adik. Harusnya dia tuh senang kalau adiknya itu pulang dan bertobat. Kok dia malah marah? Kok malah sedih? Kok malah marah? Kok malah iri juga? Nggak boleh ya? Nggak boleh dong. Nah, demikian juga dengan kita. Kalau melihat ada orang berdosa diselamatkan sama Tuhan, ada orang berdosa yang mau bertobat, kita harus ikut senang. Kita harus ikut bersuka cita. Jangan sebaliknya kayak si sulung ini. Kalau ada orang bertobat, dia malah nggak senang. Kalau ada orang yang diselamatkan, dia malah marah-marah. Ya? Iya. Iya. Baiklah, tugas kita sekarang adalah berdoa buat orang-orang di sekeliling kita supaya orang-orang yang belum bertobat, belum mengenal Tuhan itu bisa bertobat dan mengenal Tuhan. Dan kalau mereka bertobat, kita harus bersuka cita. Baik. Nah, adik-adik, kita akan memperkatakan Yohanes 3 ayat 16. Caranya gini, Kak Grace kasih gerakan, kalian menirukan di rumah, ditemani oleh Melody. Oke? Oke. Yohanes. Yohanes. 3. 3. Ayat. Ayat. 16. 16. Lagi ya, Mel? Oke. Okay. Sama-sama. 1, 2, 3. Yohanes. 3. Ayat. 16. Ya, sekarang Melody temenin teman-teman di rumah menirukan Kak Grace, ya? Oke. Karena begitu besar kasih Allah. Kabar global ya. Akan dunia ini.
Lagi ya? Oke. Yohanes. Yohanes. 3. 3. Ayat. Ayat. 16. 16. Karena. Karena. Begitu besar. Begitu besar. Kasih Allah. Kasih Allah. Akan dunia ini. Akan dunia ini. Sehingga. Sehingga. Ia telah. Ia telah. Mengaruniakan. Mengaruniakan. Anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal. Ulang ya. Sehingga. Sehingga. Ia telah. Ia telah. Mengaruniakan. Mengaruniakan. Anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal. Dari pertama lagi ya. 1, 2, sama-sama. 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya, melodi tirukan, oh, supaya setiap orang, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ini gambar api neraka ya adik-adik ya. Ulangi ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. 16. Yeay. Dicoba di rumah adik-adik semua. Yohanes 3 ayat 16 dengan gerakan seperti yang Kak Grace dan Melody tadi contohkan. Oke. Baik, sekarang kita akan berdoa penutup Melody. Bisakah Melody menuntun teman-teman tutup dalam doa? Bersyukur karena Tuhan sudah mati di kayu salib. Bersyukur karena Tuhan sudah mengasihi kita. Dan berdoa supaya kita jangan sampai menyia-nyiakan anugerah yang sudah Tuhan berikan. Oke. Suaranya yang keras dong ya. Mari teman-teman kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kematian-Mu Tuhan. Karena Engkau mati, Engkau telah menebus dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan terima kasih juga Engkau telah bangkit bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk semuanya ini Tuhan, dan Tuhan tolong jangan sampai kami menyia-nyiakan hidup kita Tuhan, dan supaya bisa memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kami tidak mau menyia-nyiakan anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Bantu kami untuk mengisi hidup kami dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kami ingin membalas kasih Tuhan dengan cara mempersembahkan hidup kami untuk kami jadi anak yang menyenangkan hatimu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Melody. Terima kasih. Iya, dadah semuanya. Bye. Selamat Paskah. Selamat Paskah ya. God bless you.